muda, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat dan bersemangat. Berjumpa lagi dengan saya, Limistina Novatra, dalam acara kesayangan kita semua, Persembahan Untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai terapi holistik, yaitu terapi warna untuk kreativitas dan kecerdasan. Untuk itu sudah hadir di studio Nurul Latifah Mangandaralam atau biasa dipanggil Mbak Lulu. Nah, Mbak Lulu ini berprofesi sebagai holistic trainer. Apa kabar Mbak Lulu? Baik. Gimana? Sehat? Sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, karena pandemi COVID-19 masih belum usai nih Mbak Lulu, ya, makanya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, kan? Ya udah. Sekarang kita pakai masker dulu gimana? Tetap okay? Pakai masker, jaga jarak ya. Oke. Oke Bunda, warna ternyata memberikan efek tertentu terhadap psikologis manusia. Hal ini yang membuat kemudian berkembangnya metode terapi warna. Nah, tapi apa sih sebenarnya terapi warna itu? Langsung aja kita tanyakan sama Mbak Lulu. Apa sih Mbak sebenarnya terapi warna? Kenapa ini termasuk kategori holistik? Nah, kalau misalnya Mbak Lulu sendiri nih ya, kan background-nya atau latar belakangnya itu akademis magister psikologi. Yeah. Nah, dalam ilmu kedokteran, apakah terapi warna ini sudah lazim digunakan? Atau bagaimana mungkin pandangan sains terhadap terapi warna ini? Boleh dijelaskan Mbak Lulu, okay, silakan. Okay. Supaya nggak bingung, saya jelaskan satu persatu ya. Terapi warna atau disebut juga kromoterapi, yaitu sebuah metode penyembuhan yang memanfaatkan spektrum sinar matahari. Selama ini kita tidak memahami bagaimana itu terapi warna bekerja, bagaimana sistem matahari, spektrum matahari yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi terapi warna adalah metode penyembuhan yang memanfaatkan spektrum sinar matahari. Karena setiap spektrum sinar matahari itu memiliki panjang gelombang dan getaran yang bisa kita akses melalui mata dan kulit. Dari sanalah proses penyembuhan itu terjadi. Lalu sejak kapan sih terapi warna ini digunakan? Wah, kalau kita melihat sejarah terapi warna ini sudah panjang sekali ya. Jadi terapi warna ini sudah digunakan turun-temurun itu sejak era Mesir kuno. Lalu ada juga terapi warna yang kita tahu ada di Cina, Tiongkok, Cina. Dan bahkan di Indonesia sendiri terapi warna sudah lama sekali digunakan. Hanya kita tuh tidak tahu ilmunya. Kalau berdasarkan sejarah perkembangan terapi warna modern, itu abad ke-9, tepatnya 980 sampai 1307 Masehi. Itu sudah diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang disebut Bapak Medis Modern atau Bapak Kedokteran Modern. Itu adalah beliau bernama Ibnu Sina atau orang Eropa sana mengenalnya dengan Avicenna. Beliau sudah mulai menggunakan terapi warna sebagai diagnosa sebuah penyakit. Nah, jadi kalau kita baru mendengar terapi warna ini sebetulnya ketinggalan sekali karena perkembangan dan sejarah terapi warna ini sudah sangat panjang. Di mana pada tahun 1930 ada seorang dokter yang bernama Richard Russell McCrae. Dialah yang mengabdikan dirinya untuk mengeksplor atau menghidupkan terapi warna dengan terapi-terapi holistik lainnya. Jadi kalau lihat sejarah perkembangannya panjang sekali. Oke, jadi terapi warna ini bisa menyembuhkan. Bagaimana itu caranya terapi warna itu? Jadi seperti apa itu Mbak? Sampai saat ini terapi warna ini efektif. Hanya saja kita biasanya menggunakan terapi warna ini sebagai terapi komplementer. Artinya adalah terapi yang mendukung terapi medis. Jadi selain kita berobat ke dokter, juga kita melakukan terapi dengan terapi warna ini untuk mempercepat proses penyembuhan. Jadi jarang sekali terapi ini berdiri sendiri ketika memang sudah ada diagnosa satu penyakit di tubuh kita. Jadi dia adalah komplementer medis, artinya terapi yang menyertai pengobatan secara medis. Kecuali bagi orang-orang yang sudah menemukan ketidakselarasan di dalam dirinya
dan aware terhadap hal itu, lalu dia melakukan terapi warna sebelum tubuhnya memang benar-benar sakit, itu bisa. Oh, jadi dideteksi gitu dengan terapi warna? Iya, jadi ada beberapa orang yang dia sudah merasakan energi tubuhnya tidak selaras atau tidak sinkron gitu ya. Misalnya, kok saya sudah mulai sulit tidur ya? Atau kok saya sekarang sering berdebar-debar ya? Atau saya kok sekarang lebih tidak bersemangat ya? Nah, itu bisa dengan terapi warna. Tapi kalau memang sudah ada penyakit di dalam tubuhnya, misalnya didiagnosa kanker atau didiagnosa tumor atau keganasan-keganasan yang lain, terapi warna hanya sebagai terapi pendukung secara psikolog kedokteran ya? Medis. Ya. Oke, okay, Mbak, ini kan terapi warna ini masuk kategori terapi holistik. Nah, betul. Mungkin bisa dijelaskan ke bunda-bunda nih, sebenarnya holistik itu apa sih? Jadi holistik itu berasal dari kata whole ya, holisme. Artinya adalah satu kesatuan di mana di alam semesta ini tidak memisahkan antara fisik, non-fisik, fisika, kimia, budaya, bahasa, itu tidak dipisahkan oleh satu keilmuan yang disebut holistik. Jadi holistik adalah satu keilmuan menyeluruh utuh yang tidak memisah-misahkan dan tidak terpisah memang. Jadi misalnya seperti ini ya Mbak ya, ketika seseorang itu menderita gangguan lambung, kita akan mencari tahu apa akar masalah penyebab dari gangguan lambung tersebut. Oh, pikirannya yang bermasalah. Sehingga di dalam metode penyembuhan holistik, kita tidak hanya menyembuhkan lambungnya, tapi juga kita mengatasi apa yang menjadi penyebab dan akar masalah dari penyakit lambung. Bedanya dengan medis, kedokteran medis konvensional, ketika kita mengalami gangguan lambung, maka yang diobati adalah lambungnya. Nah, kalau di medis atau holistik, maka kita akan mencari tahu dulu penyebab dari gangguan lambung tersebut apa. Seperti itu contohnya. Jadi tidak terpisah, tidak dipisahkan. Jadi semua menyeluruh itu menjadi satu kesatuan utuh. Jadi spiritual juga gitu. Betul, ya? Betul. Tapi fisik juga masuk itu? Otomatis. Jadi keseluruhan. Betul. Gitu ya, Maya? Keseluruhan fisik, spiritual, psikis, konsep-konsep fisika, kimia, biologi, semua jadi satu. Oke, Mbak Lulu, boleh dong diceritain kenapa sih tertarik terjun ke dunia holistik ini gitu? Jadi trainer holistik ini gitu? Yeah. Dan memilih terapi warna untuk menjadi bagian dari yang dipilih? Ya, jadi karena background pendidikan saya psikologi, saya mempelajari tentang jiwa manusia. Tapi di psikologi sendiri kita tidak melakukan terapi-terapi di luar dunia psikologi. Saya mencari sebuah pengetahuan baru di luar psikologi yang masih berhubungan dengan dunia psikologi, salah satunya ya terapi warna. Ada ketertarikan terhadap terapi warna karena saya merasa bahwa terapi warna ini sangat efektif sekali digunakan, tetapi kita jarang sekali mengetahui. Kenapa metode ini tidak digunakan, padahal metode ini sudah ada sejak masa dahulu kala ya. Iya. Bahkan nenek moyang kita juga sudah menggunakan terapi ini. Tapi karena kita ini sangat terbatas, pengetahuan kita juga sangat terbatas, kita pakai baju pakai aja. Kita tidak mengetahui efek atau pengaruh dari baju yang kita gunakan. Dan sebagai perempuan juga kita harus aware terhadap apa yang kita gunakan sehingga mempengaruhi seisi rumah. Kan gitu ya, mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi apa yang ada di rumah, warna-warna apa yang kita konsumsi sehari-hari, bahkan warna-warna tersebut bisa menjadi baik atau menjadi tidak baik bagi kesehatan kita dan keluarga. Dari sanalah saya mulai tertarik untuk mempelajari all about kromoterapi. Karena kromoterapi ini pembahasan yang sangat luas. Oke, jadi kromoterapi ya, terapi warna. Nah, ini kemudian masih banyak, pasti bunda-bunda banyak yang belum tahu dengan terapi warna ini. Nah, kemudian
Terapi warna ini kalau misalnya dilihat dari perkembangan sejarahnya di Indonesia maupun dunia itu sekarang seperti apa, Mbak? Jadi terapi warna ini seperti tadi saya bahas sekilas, kalau di dunia sejarahnya udah panjang banget ya. Banyak penemu-penemu terapi warna ini justru orang-orang terkenal dan orang-orang pinter. Jadi kayak Ibnu Sina di abad ke-9 tahun 980 sampai 1037. Dia melakukan diagnosa berdasarkan warna. Lalu ada juga Edwin Babbitt. Edwin Babbitt ini seorang dokter berkebangsaan Amerika. Dia orang pertama yang melakukan penyembuhan dengan terapi warna. Pokoknya banyak banget, banyak banget. Tapi kalau di Indonesia sendiri kayaknya masih jarang atau gimana ya? Itu menemukan terapi warna tuh ada di mana sih sebenarnya? Nah, kalau di Indonesia sendiri ini terapi warna sudah mulai berkembang ya sejak 2010. Hmm. Banyak para terapis, khususnya terapis psikologi melakukan terapi-terapi dengan terapi warna. Contohnya terapi untuk ketenangan diri atau menghindari sindrom kecemasan dengan mewarnai gambar. Ya, lalu ini ada, lagi tren juga ya sekarang ya. Lalu ada juga terapi yang dikenal dengan nama sujok, artinya su itu tangan, jok itu kaki. Ini dari Korea ya, dimana metode penyembuhannya itu dengan mewarnai jari-jari kita. Jadi misalnya gangguan lambung, maka di telapak tangan yang bawah ini akan diwarnai dengan warna kuning. Lalu misalnya gangguan sakit pinggang, maka kelingkingnya akan diwarnai dengan warna oranye, seperti itu. Bisa, maksudnya diwarnain di kulit? Betul, itu bisa betul. Mempengaruhi. Bukan cuma kita lihat aja gitu warnanya? Bukan, jadi itu langsung dirasakan hasilnya. Diwarnai dengan warna oranye misalnya ya, ketika mengalami sakit pinggang nanti bisa dicoba. Diwarnai dengan warna oranye, diurek-urek aja gitu pakai spidol warna oranye, dibiarkan 45 menit dan rasa sakitnya, nyerinya berangsur-angsur hilang. Oke Bunda, seru sekali ya pembahasan kita, tapi kita akan lanjut di segmen berikutnya. Kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami di Persembahan Untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia.